Yo 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 yo, what's up? Hi Melodiax. Hari ini beda banget, kita balik di M Station. Cuma biasanya M Station ada Big Brown Joe sama Rangga, tapi kali ini ada Barry Likumahua di sini. Kenapa? Karena hari ini spesial, kita mau bahas berkaitan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Di tengah situasi pandemi, kayaknya agak unik sih ngomongin Sumpah Pemuda ya. Orang udah sibuk mikirin dirinya masing-masing, cuman gue ngerasa kita perlu bahas ini. Dan gue gak sendirian, hari ini gue hadirkan teman-teman gue dua orang. Di pojok sebelah sana, di sudut biru, ada Vicky Victorio. Vicky Halo. Victorio ini siapa sih guys? Dia adalah seorang entrepreneur. Sekarang lagi memulai bisnis makanan juga. Tapi dia juga gitaris, gengs. Bandnya namanya Anantara, bisa dicek di Spotify, di YouTube. Lumayan listeningnya udah banyak banget ya streamingnya. Lumayan masuk di New Music Friday sama Jazz Anak Negeri ya. Yo, playlistnya ya. Jazz banget ya. Dan juga dia adalah profesi yang gue suka banget nama profesinya. Karena itu nama bandnya Herbie Hancock. Headhunter. Pernah nonton film apa kan kalau bingung ya. Headhunter tuh kerjanya ngapain sih? Film apa dulu Vic? Family Man. Bener ya? Family Man. Family Man kan? Jared Butler. Jared Butler. Nah itu kerjaannya Vicky. Dia hadir di sebelah sana. Tepuk tangan dong buat Vicky, gengs. Oke. Okay. Halo. Segitu doang tepuk tangannya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Di sebelahnya lagi ada langsung, ini kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta Barat ya. Ada Bung Cokro. Yeah. Bung Cokro ini siapa? Bung Cokro ini dia adalah... Yang paling pertama gue pengen sebutin ini dulu, nanti yang belakang gue sebutin yang terakhir. Tapi yang paling pertama adalah dia adalah founder dari Gerakan Revolusi Pemuda atau Garuda. Yang sekarang udah, anggotanya udah ratusan tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga bergerak bukan hanya ngumpul-ngumpul doang, tapi dia bahkan sampai jadi ekskul buat anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah bisa bicara tentang kebangsaan dan lain-lain. Dan juga beliau ini adalah anak dari Joyo Cokro Santoso yang merupakan pasukan berani mati dari Barisan Pelopor. Barisan Pelopor tuh kalau teman-teman bingung nanti kita bahas lebih lanjut. Cuma Barisan Pelopor tuh adalah yang membantu mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Jadi sama kayak acara hari ini ya, ada yang setting mic, ada yang nyiapin meja. Nah, Barisan Pelopor tuh pada masa itu bukan hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang berdiri, tapi ada mereka di balik layar yang sibuk, dan sibuknya kalau kayak kita cuman berjibaku sama waktu dan hujan, kalau mereka sama hujanan peluru ya pada masa itu ya, mau proklamasi. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa gue undang mereka berdua? Ini gue ini teman-teman ngobrol gue yang kalau kita ngomong soal kebangsaan, ngomong soal Indonesia tuh jadi sesuatu yang kayak berapi-api banget gitu. Makanya gue seneng ngajak mereka. Dan yang satu ini nih, dia punya bentukannya, casingnya lebih muda setahun dari gue gitu ya. Tapi dia pengetahuan sejarahnya udah kayak Wikipedia campur ensiklopedia berjalan biasanya. Jadi dan buat Indonesia dia kuat banget. Jadi gue langsung aja mau langsung tanya ke Bung Cokro dulu. Pertama gue mungkin minta Bung Cokro jelasin dulu tentang Garuda, Gerakan Revolusi Pemuda itu apa sih gitu. Oke, Garuda itu sebenarnya Gerakan Revolusi Pemuda yang memang gue bentuk sebagai founder di sana untuk membina anak muda sih. Karena kan jujur kita di generasi kita sekarang krisis banget kan, buat nasionalisme, ideologi. Kita tahu Pancasila, tapi kita nggak tahu ideologi Pancasila itu kayak apa sih. Kita cuma tahu di sekolah cuma dipajang doang, suruh hafalin 1-5. Sometimes setelah jadi pejabat aja banyak yang lupa gitu ya tentang 1-5 hafalannya gitu. Apalagi mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu makanya tugas dari kita, organisasi Garuda itu untuk membina anak-anak muda, kaderisasi. Yang berkembangnya itu sebenarnya untuk
kepentingan generasi selanjutnya. Mm-hmm. Which is kita lihat 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita-kita nih senior-senior ini nih yang kita sebagai senior saat itu. Umur udah 50 tahun, 60 tahun gitu ya. Kita yang bagaimanapun juga akan ditanya-tanya sama generasi the new alpha. Kita yang bakal ditanya, bro. Nah, that's why makanya kenapa gue bikin ini untuk sebagai pengetahuan juga untuk anak-anak muda bahwa oke, kita hidup di Indonesia, tapi kita mesti tahu loh kenapa bangsa ini berdiri. Gitu. Sebenarnya sejarahnya itu, dan sebenarnya Garuda itu terbentuk, sebenarnya gue hanya mengcopy paste organisasi-organisasi yang sebenarnya sudah berkembang di era Bung Karno, Bung Hatta saat itu. I see. Misalnya organisasi yang berkembang? Perhimpunan Indonesia di Belanda yang waktu waktu itu Bung Hatta sebagai ketuanya. Lalu ada LG Menis Study Club. Waktu Bung Karno berkuliah di ITB gitu ya, di Bandung. Dia kumpulin anak-anak muda yang waktu itu dia juga dibilangnya Bung Karno tuh kayak orang gila. Maksudnya, gila lu anak kuliah terus ngomongin Indonesia bisa merdeka yang sedangkan kita sudah dijajah ratusan tahun. Itu kayak impossible gitu loh buat pada buat masa itu kayaknya gak pada masa akal, ya? Kayaknya lu anak muda gitu kan. Tahu apa kamu anak muda? Iya, jadi kayaknya enggak mungkin banget saat itu. Gila lu yakin lu, makanya disangkain orang gila gitu. Kalau dia naik-naik meja terus dia berpidato gitu-gitu saat masih anak kampus gitu ya. Itu buat mereka saat itu sesuatu yang enggak mungkin. Gitu. Tapi finally setelah dia melakukan LG Mini Study Club dan akhirnya berkembang akhirnya jadi PNI. Dan akhirnya kan muncullah tokoh-tokoh itu di tahun 45 gitu. Jadi prosesnya seperti gue sering bilang sama lu juga kalau kita ngobrol, sejarah tuh akan berulang, bro. History repeats itself, ya. Jadi makanya kita ambil bagiannya, partnya yang mana nih? Apakah kita sebagai penikmat aja, nanti mau hancur atau mau maju, ya udahlah gue serahin sama sebodo amat. Tanggung jawab generasi berikutnya, gitu. Atau kita mau do something dan kita jadi bagian dalam sejarah kemajuan Indonesia. Nah itu sih sebenarnya. Jadi lu terinspirasi nih sama gerakan-gerakan pemuda yang udah ada pada masa itu. Dan kalau gue boleh angkat soal sumpah pemuda, setahu gue nih ya. Correct me if I'm wrong, kan makanya ada dia kan, kita nanya-nanya kan sebagai orang yang menurunkan langsung dari orang yang hadir saksi sejarah nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sekali lagi Pak Joyo Cokro Santoso tadi yang gue sebut adalah bapaknya Bung Cokro itu, beliau hadir di pembacaan teks proklamasi dan perumusan malam hari sebelumnya. Jadi 16 dan 17 Agustus 1945 bokapnya dia ada di sana tuh. Waktu itu umur berapa tuh? 15 tahun. 15 tahun, Fik. 15 tahun. 15 tahun lagi ngapain lu? SMA. Iya, gue juga. Lagi ngapain cuman? Ngapain lah 15 tahun? Masih main PS. Gue lagi ngulik main game. Gue ngulik Jacob Astorius sih yang pasti. Gue ngulik band metal sih. Bapaknya dia udah pikirin soal kemerdekaan tuh umur 15 tahun nih. Dan pasukan berani mati. Iya. Wah, mati ntar dulu sih kalau kita ya pada masa itu ya. Gue kayaknya sibuk mikirin Jacob Astorius tuh, gak mikirin mati. Oke. Terus ya makanya, ini paling tepat ada dia nih, makanya gue pengen nanya. Yang lo tahu, bro, Sumpah Pemuda pada masa itu tahun 28 nih kan, berarti 28 Oktober 1928. Gila, berapa tahun lalu tuh? Gue ngitungnya aja males. Hah? 72. 70 tahun. Lebih dong dari 70 tahun gimana? 90 tahun. 92 tahun ya? Iya. 92 tahun, men. Gila. Hah? Bener gak? Kok matematika jelek? Matematika jelek banget sih. Sorry ya, geng. Ya pokoknya jauh lah ya, pokoknya jauh. Sekitar 90 tahun. Bener, 92 tahun. Iya, sekitar 90 tahun. Bener, 92 tahun. Yang lo tahu gitu, bro. Maksudnya, ini kan organisasi pemuda banyak pada masa itu kan. Ada Jong Java, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, ya kan. Terus, ngapain sih mereka sebenarnya? Gue cuma penasaran itu doang. Itu ngapain mereka sebenarnya tanggal 28 tuh ngumpul-ngumpul, ngeband gitu kayak apa gitu kan. Kita ngumpul ngeband, mikirin apa, makan, pesen makanan, go food gitu kan. Ini kok malah mikirin bangsa gitu, gue penasaran. Terus lu tahu gak kira-kira rentang umurnya? Okay. Soalnya kalau gue nih, kalau kita ngomong pemuda, pada masa itu gue kalau ngomong pemuda, yang ada di kepala gue soalnya udah lihat fotonya Bung Karno sama fotonya Bung Hatta. Jadi bayangin gue tuh mereka dari lahir udah tua gitu loh. Udah tokoh ya, udah jadi tokoh gitu. Jadi gue susah ngebayangin mereka masih muda kayak apa ya gitu. Cuman gue butuh gambar, mungkin teman-teman juga nanti bisa, Melodiax juga bisa penasaran juga gitu kan. Kita kan merasa diri kita masih muda. Tapi sebenarnya banyak orang-orang muda yang walaupun masih muda mereka udah banyak bergerak buat bangsa gitu. Gimana, bro? Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngangkat Sumpah Pemuda ya, awalnya itu bukan dari tahun 28. Tapi dari 26 kan kongres pertamanya kan tahun 26. Jadi jangka waktu Sumpah Pemuda itu kongres kedua kan? Kongres kedua. Jadi itu jangka waktunya sekitar 2 tahun, lama juga gitu. Prosesnya karena kan memang dulu kan enggak segampang kita kayak gue nelpon lu, Ber, kita ketemuan yuk gitu. Kan
nggak bisa bro, karena yeah. dulu tuh lu berkumpul lebih dari 5 orang tangkap men. Karena kan penjajahan gitu, jadi benar. Tidak ada mencurigakan tuh. Iya, jadi nggak boleh ada tempat berkumpul dan lain-lain gitu. Makanya waktu tahun 26 itu kongres pertama, setelah itu ada ya mereka apa ya seperti vakum dan lain-lain karena mengembangkan potensi yang lain-lain. Nah tahun 28 mulai lagi nih untuk kongres keduanya. Tapi sebelum itu kan ada rapat-rapat lah gitu. Nah rapat pertama itu kan sebenarnya tanggal 27-nya. Oke. Nah itu jarang nggak ada orang yang tahu nih kalau di Jakarta itu tempatnya itu sebenarnya di sekolah Santa Ursula sekarang. Oke. Gitu. Pasar Baru. Pasar Baru. Okay. Di situ tuh rapat. Iya, di belakang katedral ya. Oke. Gitu, dekat Istiqlal. Nah, itu rapat pertamanya itu di situ, Bro. Nah, tapi karena waktu itu kita masih dijajah Belanda, karena itu kan ngumpul banyak orang kan. Iya. Makanya kenapa pindah-pindah tempatnya? Lokasinya gitu. Kalau kita kan udah malas banget ya, udah PW gitu ya, suruh pindah-pindah gitu. Jadi waktu itu pindah-pindah. Nah, setelah dari sana di tanggal 28-nya sebenarnya tidak yang di keramat yang kita tahu keramat raya nomor 108X106 itu bukan bukan di situ. Awalnya itu paginya itu mereka rapatnya itu di dulu sih gedung bioskop ya. Yang sekarang jadi gedung kesenian Jakarta. Daerah Pasar Baru juga. Oh, GKJ. Iya, gedung kesenian gedung Jakarta. Kesenian betul. Iya. Tuh, lu lihat tuh. Jadi kenapa berkaitan dengan musik kan? Kesenian itu sangat menopang sejarah bangsa. Oke, lanjut. Jadi gue butuhin mention itu. Iya. Jadi teman-teman M Station tahu ya. Iya. Jadi pemusik-pemusik tahu itu apa ya salah satu tempat untuk berkumpulnya bukan hanya main musik doang. Iya. Bukan untuk kesenian aja, tapi mereka mikirin tentang Indonesia juga. Benar. Gitu. Dan mereka apa ya di sana mereka rapatkan itu segala macam dan akhirnya final endingnya mereka pindah ke keramat itu yang kita tahu sekarang akhirnya dijadikan museum Sumpah Pemuda di sana. Okay. Gitu. Dan itu pun juga sebenarnya rumah seorang Tionghoa. Oke. Okay. Rumah itu jadi sebenarnya itu rumah kos-kosan para kaum intelektual saat itu. Oh. Jadi namanya Si Kok Leong namanya. Nama orangnya. Wow. Jadi dia yang punya rumah di situ, ya udah dia memberikan rumahnya lah untuk ya udahlah lu ngumpul di sini segala macem ya udah dan bocah-bocah tuh pada masa itu dibilangnya bocah iya. Umur berapa sih bro yang lo tahu paling tua deh yang ngomong. Under 25 sih di bawah 25 umur lu berapa sih Rafiq? 28 udah lewat gue pernah 28 berapa puluh tahun yang lalu sekitar 9 tahun yang lalu gue 28 gila men gitu. di bawah 25 wow gila di bawah 25 udah mikirin bangsa, soal yes, bangsa, mikirin yes. Soal persatuan. Waktu itu kan sebenarnya tema utama yang mereka bahas persatuan dong. Ya betul. Nah. Jadi sebenarnya kita tuh punya sejarah tuh yang hebat banget sih. Jadi bangsa kita tuh berpikir sesuatu itu tuh tidak muncul tiba-tiba. Semua dipikirin. Kayak lu tahu statement sumpahnya mereka. Yeah. Pertama itu kan mereka bilang pengen punya tanah. Kan statement awalnya. Tanah air satu. Karena apa? Yeah. Mereka tahu. Kita memang mendiami Indonesia, kita lahir di Indonesia, tapi kita nggak punya tanah Indonesia karena masih dijajah. Masih punya orang, masih diambil orang. Yes. Pertanyaannya sekarang, sama nggak seperti sekarang? Yang gue bilang sejarah akan terulang. Iya. Sekarang coba kita lihat. Persentasenya, statistiknya, Indonesia itu tanahnya hanya dikuasain hanya 3% penduduk Indonesia. Yang lain ngontrak, ngekos, dan lain-lain. Makanya kan kalau kita lihat sekarang ada orang, satu orang punya tanah sampai ribuan hektar gitu kan. Tapi ada orang yang satu ya tinggal aja sudah masuk gang-gang lagi, motor nggak bisa masuk, jalan udah miring. Terus di dalam kontrakannya itu ada 5-6 keluarga. Yang mereka kebanyakan dari Jawa gitu ya, mereka kerja di Jakarta. Itu kan banyak yang kejadian kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya itu concern-nya mereka tuh. Concern-nya mereka sebenarnya itu kan sama terulang lagi kan seperti sekarang. Tanpa gitu. Disadari ya. Tanpa disadari, tapi dengan konteks yang berbeda karena eranya kan berbeda. Iya, iya. Gitu. Ya. Makanya yang kata Bung Karno kan penjajahan sekarang itu eranya kita tuh lebih susah karena melawan bangsa kita sendiri kan. Benar. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Pertama mereka pengen punya tanah yang kita enggak pernah menguasai tanah itu. Nah, sekarang sama kan. Terus beberapa tanah juga disewakan sama asing dan yang lain yang sebenarnya juga itu banyak terjadi di zaman Hindia Belanda. Tanah kita disewakan dengan murah, terus yang pekerjanya dibayar murah,
akhirnya mereka jual ke Eropa, mereka jual ke apa negara-negara lain dengan harga yang sangat mahal, apalagi rempah-rempah, apalagi di timur lah bro, lu tahu lah, gitu ya, yang itu dijualnya mahal banget, biji pala segala macam dan lain-lain itu, karena dulu kan untuk mengawetkan bahan makanan segala macam nggak ada kulkas, pakainya itu, pakainya rempah-rempah itu yang untuk mengawetkan makanan dan lain-lain, jadi itu yang sebenarnya buat kita sebenarnya kalau sadar nggak sadar sebenarnya kita kembali lagi nih dengan era yang berbeda. Terus kedua setelah mereka pengen punya tanah, mereka pengen punya bangsa. Karena waktu itu masih belum ada kata Indonesia tuh ya? Iya, karena masih waktu itu masih Belanda. Kesukuan. Dan kita banyak diadu domba dari zaman kerajaan-kerajaan. Divide et impera. Iya, kan perang-perangnya kan sebenarnya antar keluarga, antar keponakan, antar cousin, antar sepupu gitu kan. Iya. Nah itu yang sebenarnya apa sih bedanya sama sekarang? Kita sering ngejulit kok sesama bangsa sendiri. Iya kan? Bukannya saling support, okay lah kita berbeda, tapi kan dengan demokrasi harusnya kan kita saling okay, perbedaan itu ada. Bener. Karena zamannya mereka juga berbeda, tapi setelah itu gontok-gontokan misalnya di forum gitu ya, setelah pulang mereka ngopi bareng kok. Gitu. Jadi yang diperangi itu idenya. Iya. Argumentasinya cuma betul. Sampai tahap ide, betul. Bukan ke pengecilan pribadinya gitu ya. Bisa tetap duduk. Lu gimana Fik kalau ngeliat, maksud gue lu relevansinya lu kan lu bergerak di berbagai bidang nih, lu musisi juga, ini anak agak ajaib sih menurut gue ya. Dia musisi juga, bisnis makanan iye, headhunter iye, lu semuanya gimana? Mau dicobain. Nih, lu liat relevansinya gimana? Maksudnya di hari-hari ini, lu masih muda lah, 28 men. Lu lagi di area-area situ tuh, gimana lu ngeliat kepemudaan sekarang tuh as an Indonesian gitu? Lu kan pernah lama tinggal di luar juga kan? Iya. Gimana lu melihat bangsa kita nih kepemudaan? Ya mungkin kayak misalnya barusan menarik banget yang dibilang mereka memerangi ide bisa sambil gontok-gontokan tapi abis itu pulang dari situ apa seolah-olah nggak ada yang terjadi kan kayak ya udah kita tetap bros tapi ya kita berlawanan ide tapi toh kita nggak mengecilkan pribadi yang kita tadi bilang. Misalnya kayak dulu yang gue lihat kayak misalnya pengalaman gue juga dulu gue kebetulan sempat 5 tahun di Belanda sempat kuliah dan kerja juga itu gue sangat ngeliat itu di mana misalnya dalam jam kerja bisa tuh gue mungkin dikatain, misalnya bilang kerjaan, tapi yang dikatain adalah gak pernah pribadinya itu. Selalu kayak, kerjaan lu kurang ya kerjaan lu kurang, abis ini perbaiki aja. Atau, dan abis itu selesai dari itu, kita langsung nongkrong bareng, kita langsung, kita tetap temen. Tapi memang ya, misalnya dalam profesional ya, konteks profesional. Nah, kalau misalnya pertanyaan di Indonesia gue lihat sekarang, yang kadang-kadang menurut gue sering menjadi susah, apa ya, kenapa kita sering susah maju, dikit-dikit baper lah. Baper. Kita komentar ini, yang kita bilang apa kerjaannya, ah gue males ah bro, gue dikasih komentar begini. Padahal kan kayak, loh kita kan sama-sama mencari yang terbaik dong. Yeah. Apalagi konteks apapun, misalnya terbaik untuk perusahaan, terbaik untuk komunitas, terbaik untuk bangsa, apalagi. Kalau misalnya, gue cukup yakin pada zaman itu gak mungkin dong semua setuju sama yang Soekarno bilang. Atau semua berjuang. Pasti gontok-gontokan. Even sampai mau proklamasi pun kepisah kan. Iya. Ada kaum tua, kaum muda ya kan. Iya. Jadi beda pendapat segala macam. Luar biasanya dulu tuh mereka bukan hanya beda pemikiran, beda suku, beda agama. Beda ideologi. Ada yang sosialis, ada yang nasionalis, ada yang syarikat Islam, ada yang komunis segala macam. Mereka beda ideologi. Tapi bisa nyatu. Tapi ketika berbicara. Yes. Bicara picture gitu. Iya, coba kalau mereka baperan kayak zaman sekarang, kita enggak merdeka kayaknya. Aku malas main sama dia. Kita problem PUBG sama Free Fire-nya enggak kelar-kelar. Gua PUBG, gua Free Fire, kayak enggak beres-beres. Gimana tuh? Iya, betul. Apple sama Samsung keluarin handphone, kita yang berantem. Kita yang berantem. Itu dia. Betul. Apa hubungannya? Bas lu JNL yang satu apa? Bagusan JNL. Loh, sorry. Itu pesan sponsor ya. Harus. Saya 10 tahun loh. Oh, iya. 12 tahun lah, menuju 12 tahun di endorse. Biasa ya. Sorry. Terus salah satu, gue suka gitu, suka intermezzo-nya kejauhan. Terus salah satu yang menarik banget menurut gue. Apa yang kita sering dengar hari-hari ini? Lagunya W.R. Supratman. Indonesia, tanah airku. Itu pertama kali diperdengarkan. Kalau gue gak salah nih, Kongres Pemuda kedua, which is 28 Oktober 1928, bener ya? Betul. Gue seorangnya gini ya, gue tuh orangnya gak bisa cuman gue karena gue suka sejarah gitu ya, tapi gue lebih suka membayangkan kalau gue ada di sana, ngerti gak lo? Kan pasti pada masa itu mereka gak kebayang itu bakal jadi sejarah dong. Iya. Iya gak sih? Lo kayak cuman lo kumpul-kumpul aja gitu, bro. Cuma bedanya kita gak bisa dadakan aja. Dadakannya 2 bulan ya kan? Bro, lo ada acara gak? Kapan? 2 bulan. Gila, mepet banget lo 2 bulan lagi. Gitu. Kalau kita kan, besok lo kemana? Gitu. Soalnya kan pakai surat-menyurat. Pakai surat-menyurat, ya kan, balas-balesan. Gak ada WA group. Belum ada WA group, burung darahnya nyasar. Burung darah juga ya. Nah, maksud gue kebayangnya gini.
di tengah-tengah kongres itu mereka bisa nyiapin tuh di dalam rundown memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Dimainin langsung sama Garuda Supratman ya, main biola. Betul. Ada yang nyanyi juga kalau nggak salah di situ ya? Iya, ada yang nyanyi. Nah, itu jarang kita tahu, kita cuma tahunya beliau main biola. Dan by the way kan, Hari Musik Nasional 9 Maret itu kan disamakan dengan hari lahirnya beliau, Garuda Supratman. Which is itu jadi menarik buat gue. Kenapa menarik? Karena gini, ini kan kita, podcast kita M-Station nih, ya, musisi ya kan. Ternyata musik tuh mengambil bagian penting banget di sejarah Indonesia. Even di Sumpah Pemuda aja, negaranya belum jadi, lagunya udah siap duluan. Yeah. Walaupun waktu itu liriknya belum merdeka kali ya. Bersatu kali. Yeah. Tuh, bersatu gitu kali. Belum merdeka. Cuman basically yang gue pengen bahas gini loh. Sepenting itu ternyata ya. Iya, jadi musik. Memang musik tuh sebenarnya cukup banyak mengambil bagian dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Tadi kan kalau misalnya kita menjelaskan, tadi kan gue menjelaskan baru sampai bangsa tuh. Yang terakhir kan adalah bahasa. Ini juga problem juga, banyak musik-musik kita terlihatnya, kita harus pakai berbahasa Inggris biar bisa go internasional. Kalau kita lihat K-pop, mereka kebanyakan pakai bahasa Korea kok, tapi bisa go internasional. Kenapa kita takut dengan ibu bahasanya kita sendiri? Gitu. Dan kalau kita tahu zaman dulu, kita belum ke bapak bangsa ya. Zaman tahun 60-an segala macam itu Gesang dengan lagu Bengawan Solonya sampai Jepang terus. Itu 17 bahasa ditranslate. So, kenapa kita sekarang kok kayak musik ya, kita ketakutan kalau kita pakai bahasa Indonesia kita enggak bisa go internasional gitu. Cukup aneh kan? Padahal dulu kita cenderung ke berat-baratan nih. Nah, padahal dulu begitu, men. Ini teguran bukan gue sembarangan ngomong. Gue bahkan menegur diri gue sendiri. Juga, ya. Lagu gue bahasa Inggris semua. Iya, maksudnya gue ngulik, gue bertahun-tahun di umur gue sekarang 37 tahun, gue bertahun-tahun ngulik jazz gitu, yang which is tuh musiknya Amerika gitu. Ini kita enggak lagi berbicara tentang ini ya, cuma kita lagi bicara tentang budaya. Padahal gue baru berapa tahun belakangan gue sadar, iya ya. Gue harus lebih ngulik bangsaku sendiri, gitu, budaya gue sendiri, betul. Bahasa Indonesia itu banyak banget kata-kata yang jarang kita pakai, yang keren-keren banget kosa katanya kan. Dan makanya dulu gue salah satu orang yang fans banget sama Faris RM salah satunya, Chana Darusman salah satunya. Kenapa? Karena mereka kalau bikin lirik tuh yang kita gak bisa kepikiran gitu, kata-katanya muncul tuh puitis tapi tepat banget menggambarkan situasi. Nah, berarti kan problemnya kita juga di literasi kayaknya ya. Iya gak sih? Yes. Lu sama gue setuju kan, kita sama-sama berdosa lah dalam hal ini ya. Kita bikin lagu ke Inggris-Inggrisan ya. Lebih ngerti itu soalnya. Kenapa? Lebih ngerti untuk gitu ya, lebih itu. Berarti ada yang salah sama kita, Fik. Makanya kita harus introspeksi di dalam. Betul. Makanya itu yang gue bilang, kenapa kan sebenarnya nggak ada bedanya. Yang seperti gue bilang lagi tadi di awal bahwa sejarah kan berulang. Dulu kan juga kalau lu berbahasa Belanda, itu kan status sosial lu naik, bro. Makanya kenapa mereka statementnya salah satunya berbahasa satu. Bahasa Indonesia. Karena itu, karena dulu tuh eranya kalau lu bisa berbahasa Belanda, lu jago nulis Belanda, lu bisa ngomong, itu status sosial lu naik saat itu. Nah sekarang apa bedanya? Pansos sudah ada tuh ya di zaman itu ya. Sekarang apa bedanya kalau misalnya? Ya kalau bisa nih Nirlan Spraten gitu. Dia cuma semaklek aja langsung tuh. Iya kan? Semaklek itu nih, langsung naik pansos dia. Jadi sebenarnya apa bedanya kalau sekarang kalau kita lihat kayak di mall aja, kita anak-anak aja pakainya bahasa Inggris segala macam, tapi mukanya Jawa gitu kan. Nah itu yang sebenarnya seperti gue bilang tadi, sejarah kan berulang. Dan ini kita jadi kembali sebelum kayak Hari Sumpah Pemuda itu. Kita nih kayak tahun 1900-an awal kembali, kita udah nggak tahu jati diri bangsa kita. Gitu. Yang kembali lagi sebenarnya dulu luar biasa. Contoh misalnya kayak W.R. Supratman. Itu tahun 28 itu dia memainkan gitu ya lagu Indonesia Raya. Itu juga yang menyanyikan itu seorang wanita. Dan masih kecil waktu itu, masih muda. Umur berapa kira-kira? Umurnya masih belasan. ABG lah ya. Iya. Itu namanya Ibu Doli namanya, Doli Salim. Dia adalah putri dari Haji Agus Salim. Gitu. Jadi dulu awalnya memang W.R. Supratman hanya menyanyiannya lewat biolanya saja. Instrumental aja ya. Instrumental saja, tapi dari crowd yang datang di situ, audience, harus dinyanyiin dong. Dan akhirnya tiba-tiba si Doli kecil inilah yang kamu kan yang suruh nyanyi. Udah, iya, kamu nyanyi gitu. Akhirnya dia naik bangku dan dia nyanyi gitu. Wow.
Dan sampai sekarang Bu Doli itu belum jadi pahlawan nasional. Oh ya? Mereka nggak pernah mikir kayak ini one day akan jadi ya tanda kutip ya yang ya, gua rasa sebesar gitu. Ini. Itu kan pada masa itu pasti at the right time, at the right moment aja nggak sih? Iya, kayak, makanya itu ada siapa? Oh ada dia, ayo. Betul. Gitu kan? Cuma memberikan yang terbaik pada saat itu. Makanya sebenarnya gua bilang tadi kan, karena ini juga berkaitan dengan ya, station gitu kan, dengan music. Music tuh sebenarnya berkaitan erat dengan berdirinya Republik ini. Wow. Contoh misalnya waktu dengar tuh Melody X. Waktu agresi militer misalnya. Kan salah satu bokap gua kan yang salah satu ikut agresi militer kan. Oke. Okay. Naik turun gunung. Agresi militer pertama nih. 1-2. Pertama tuh tahun 45. 45, sorry. Sampai kan 49 kan kita 49. Kan masih agresi militer gitu kan. Masih terus Belanda. Ya, kan? Sampai KMB setelah itu baru selesai gitu. Baru beres, baru didaulat diakui kedaulatan kita. Pertempuran terakhir tuh di Solo, 5 hari di Solo gitu. Nah itu terakhir. Nah cuman kan sebelum itu kan banyak rentetan yang yang ayah gua aja sempat nggak makan 4 hari bro. Gitu di hutan gitu ya. Jadi dia cuman yang ada apa ya, ya daun apa yang dia. Kebetulan dia dulu kan kepanduan, jadi pramuka. Jadi dia tahu cara nyetek air gimana dari embun segala macem. Hidupnya di situ dan gue sempet nanya sama bokap gue gitu, dia bilang ya ada di situ apa ya kita makan, ada kera dia makan kera, ada ular dia makan ular. Wow, sampai jadi segitu ya? Sampai segitunya. Tapi yang menguatkan mereka untuk tentang arti keindonesiaan itu kan berat bro. Lu berani nggak misalnya gue taruh lu di hutan deh 2 hari aja tanpa apapun gitu, lu bisa survive nggak? Lu di Jakarta Utara aja suka mikir kadang bro, bisa survive apa enggak? Jakarta Utara banyak lah. Jakarta Utara buat gua buta soalnya dari sana. Jakarta Timur, Jakarta Utara tuh gua buta tuh. Jangan lu taruh gua di hutan, di sana aja gua bingung kemana nih gitu. Betul. Nah itu yang menguatkan mereka salah satunya adalah music. I see. Dulu bokap gua tuh, bokap gua kan karena Kristen gitu ya. Dulu kan yang lagu yang salah satu yang dia nyanyikan yang What a Friend We Have in Jesus. Oke. Okay. Yang akhirnya akhirnya kan dijadikan lagu nasional. Lagu nasional dan juga Ibu Pertiwi. Nah, lagu Ibu Pertiwi itu akhirnya tuh dinyanyikan sama mereka-mereka sama pasukan-pasukan. Oh gitu, itu ceritanya. Untuk menguatkan semangatnya mereka saat di hutan-hutan. Gitu. Itu dari kebanyakan dulu dari gereja-gereja di Batak dulu. Di daerah Sumatera. Ini enggak banyak yang tahu kan. Iya, orang kan, suka mikir kan, orang suka berpikir bahwa Kulihat Ibu Pertiwi itu lagu nasional. Ternyata ada sejarahnya kenapa itu jadi lagu nasional gitu. Memang itu startnya sebagai sebuah lagu himne yang gue tahu itu lagu himne dari tahun. Dan itu kan katanya kan sangat deep buat diri kita sama Tuhan saat enggak ada sekeliling pun yang bisa ngebantu kita kan. Benar. Lu udah enggak tahu minta tolong sama siapa, lu minta sama Tuhan tuh bro. Mau siapa lagi lu? Makanya itu sebagai temannya kita ya di hutan, lu cuman misalnya cuman ada 10 pasukan, ada cuman 20 orang teman lu, sedangkan Belanda kan dengan persenjataan yang canggih, tank dan lain-lain, ya lu cuman bambu runcing, golok. 10 orang teman terus enggak ada yang bisa diandelin juga gitu, sama-sama lagi maksudnya, takut juga. Iya. Nah, apa yang buat penguat lu? Lagu, men. Wow. Gitu. Music ya. Music. Itu yang menguatkan mereka. Makanya kalau kita lihat zaman revolusi kita, itu kan lagu-lagu nasional banyak banget. Yeah. Benar. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang menarik nih, mumpung dia ngomong ke situ. Ini hal yang membuka pertemuan gua sama Bung Cokro sama Vicky. Gua sudah kenal Vicky udah lama, cuma ketemu Bung Cokro tuh gara-gara pembahasan ini. Kita udah lama banget ya enggak punya lagu nasional yang baru gitu. Karena lagu-lagu nasional kebanyakan di bawah tahun 70 semua gitu. Yeah. Kalaupun ada yang paling terakhir era-eranya mungkin Gombloh yang masih main tahun 80 tahun 90. Harvey Maleholo pernah nyanyiin lagu Indonesia Jaya. Guru Soekarno Putra tentunya masih nyiptain. Di zaman yang terakhir-terakhir sih menurut gue salah satu yang berpengaruh banget buat gue pribadi ya. Orang-orang kayak Cara Darusman bikin lagu Pemuda. Lalu Coklat bikin lagu Bendera. Eros yang bikin lagu Bendera tapi dinyanyikan oleh Coklat. Nah jarang banget tapi kan kita menyentuh keindonesiaan nih. Ini menurut gue jadi PR sih buat kita bersama, terutama buat Melody X mungkin lagi yang lagi mulai berkarya, mungkin udah waktunya lu mulai mikirin, gue pengen bahas deh bangsa gue di musik gue, gue pengen bahas deh budaya Indonesia di musik gue, bukan untuk apa ya, lebih ke ini loh, gue selalu bilang kata-kata ini nih yang gue selalu pakai, lu udah lahir di Indonesia, Indonesia udah lahir belum di hati lu, iya kan maksudnya, gimana lu ngomong soal kepemudaan, gimana lu ngomong soal persatuan, lu sendiri aja nggak sayang sama bangsa lu, jadi buat gue musisi kita punya PR banyak nih. Ini salah satu orang yang gue tantang ini karena dia Anantara artinya apa, Fik? Tanpa batas. Lu namanya Anantara kan? Hah? Tanpa batas itu dari bahasa Sanskerta. Tuh Sanskerta kan salah satu bahasa yang dipakai banyak di institusi semua pakai Sanskerta. Iya, dan pada masa itu kan kerajaan-kerajaan Jawa, Majapahit semua harusnya di situ kan bahasanya. Jadi menurut gue ini kita mengulik ke belakang lagi. Iya. Dan ada satu yang menarik bro. Jadi waktu itu kan Bung Karno sempat ke Amerika.
tahun 60-an. Mm-hmm. Waktu itu kan ketemu sama John F. Kennedy. Kennedy. Mm-hmm. Presiden waktu itu kan teman baik lah. Baik tuh. Jadi waktu ketemuan itu, ya Kennedy biasalah ngundang artis-artis papan top saat itu. Kayak Marilyn Monroe, Elvis Presley. Elvis, ya, gitu ya. Fotonya tuh. Nah, lalu Elvis kan menyanyikan lagu lah di situ. Lalu Bungar bilang, oh ini musik apa, dia bilang gitu. Terus Elvis menjelaskan gitu bahwa oh ini musik rock and roll dalam macam. Terus kata Bung Karno, ya kalau kayak begini mah nggak di tahun 60, tahun 50-an kita sudah punya di Indonesia. Wow. Yaitu adalah The Tillman's Brothers. Tillman Brothers, ya. Yeah, yeah. Yaitu dari NTT, NTT, dari timur tuh. Nah, itu internasional. Sebelum ada, itu yang jago itu kan si Andy Tillmans kan. Andy Tillman, nah, itu sebelum ada Jimi Hendrix, belum ada si apa Jimmy Page misalnya. Yeah. Itu dia udah main sampai belakang-belakang sampai sampai pakai gigi segala macam. Bassnya apret tapi naik gitu. The Beatles-nya katanya ngefans kan? Bass kayak gini tapi ya, yang beneran yang naik. Yes. Dan itu dia pencetus rock and roll awal. Tahun 50-an. Cuma gak datang dari Amerika. Nah, yes. Jadi pada masa itu kan, ya sampai sekarang betul, sih ya, Amerika betul. Kan the capital of the world. Katanya. Nah, tapi kembali lagi bahwa bayangkan dulu di dunia aja, nama Indonesia tuh dikenal sama internasional. Itu, apa ya, boleh dibilang rock and roll itu kan berarti kan awalnya dari Indonesia. Iya. Nah, tapi sekarang generasi kita, berapa orang sih yang tahu tentang Tillman's Brother? Iya, benar. Berapa banyak yang tahu kalau Tillman Brothers itu orang NTT? Kalaupun dia tahu. Iya, betul. Gue jujur aja, gue juga dulu pas tahu tuh baru umur 30-an gue baru, hah, itu bokap gue yang ngasih tahu, Tillman tuh orang NTT, Ber, hah, serius pak, iya, gue baru tahu, dulu aja maksudnya, bener lo bilang tuh Vic, even Beatles pun fans, kan? Salah satu yang menginspirasi mereka katanya, yes. Nah jadinya buat gue yang menarik gitu sih, maksudnya gila ya ternyata Indonesia, nah Bung Karno ya menurut gue ya, dia salah satu presiden yang paling unik karena dia menggunakan musik sebagai diplomasi, iya nggak sih, betul, gue selalu perhatiin, kayak gue pernah notice banget. Dia, ini salah satu yang gue dengar cerita dari Indra Lesmana, Mas Indra. Dia pernah sharing bahwa Om Jack Lesmana, almarhum, papanya Mas Indra, itu setiap hari Minggu diajak makan pagi di istana sama Bung Karno. Tujuannya apa? Cuma buat ngebahas apa yang bisa kita lakukan melalui musik untuk bicara buat Indonesia. Karena dia tahu banget yang bisa mempersatukan Indonesia itu cuma musik, dan kebudayaan. Salah satunya dari kebudayaan. Iya kan? Salah satunya kalau lu tahu lagu Michael Jackson, I'll Be There, terkenal banget kan. Tahun 70-an itu, wah itu famous banget. Itu sebenarnya kan apa dari surat undangan? Iya, betul. Iya, Rita Zahara itu. Iya, itu Rita Zahara itu tahun 57. Sejak kau tinggal pergi. Iya, itu tahun 57. Wah, tiada kabar berita. Bayangkan itu tahun 57. itu tahun 57. Sudah dibikin segala macam tapi di copy oleh mereka. Sayang aja dulu belum ada Google ya. Kalau enggak kita bisa tuntut tuh. Bener. Michael Jackson gitu. Bener. Nah, cuman itu yang terjadi bahwa orang Amerika aja ngelihat ke kita loh. Lagu-lagu kita malah di copy sama mereka. Untuk dinyanyikan dengan dengan bahasanya mereka gitu. Tapi berarti kan Indonesia itu dilirik di era itu tahun 50-an. Sesuatu yang wah ini keren nih. Tapi sesuatu yang interesting mungkin kalau lo bahas soal itu ya, di Indonesia, karena gue bergerak di komunitas jazz. Indonesia tuh sempet menjadi the jazz capital of South Asia beberapa tahun yang lalu. Jadi semua orang di negara-negara Asia Tenggara itu akan melihat ke Indonesia sebagai gudangnya musisi-musisi hebat yang bermain di ranah musik jazz. Contohnya tahun 2008 gue lagi tour di Taichung Jazz Festival, gue ketemu orang Thailand tahu gue bro, ngegor gue duluan, weh biarin lu mau, hah? Tuh gue dari mana? Ini bukan buat gaya-gayaan ya, enggak. Cuma memang fakta kejadiannya kayak gitu. Dan ternyata dia tahu gue karena ya mereka sering ngulik orang Indonesia. Even dia tahu, pemain bass lain dia waktu itu sebutin guru gue kayak Mas Indro, dia tahu Mas Indro Lesmana, dia tahu semua musisi yang lagi berkembang pada era itu. Jadi menurut gue memang kadang-kadang ya problemnya kita tuh gak sadar kalau kita tuh berharga, men. Kita tuh gak sadar kalau kita tuh mahal. Jadi kita selalu memperlakukan diri kita kayak kita gak mahal, suka-suka kita aja. Nah ini jadi PR buat generasi musik, semua musik. Nah cuman by the way ya, ngomong-ngomong soal musik nih. Ini kan berarti kita ngobrol mulu. Gue pengen kasih kesempatan ada sekelompok anak-anak muda yang luar biasa banget. Ini sebenarnya mereka bentukannya, tadi gue sebut-sebut namanya Chandra Darusman. Ini Mas Chandra Darusman dulu punya band namanya Chasero. Chasero ini terkenal banget dan punya lagu-lagu yang keren-keren. Nah sekarang ada versi anak-anak mudanya. Dan mereka akan, sesuai dengan tema kita hari ini, mereka akan bawain satu lagu yang judulnya Pemuda, karyanya Chandra Darusman. Let's check it out. Thank you.
muda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginan luhur, kan terjangkau semua. Mudah mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang berdetak pelan. Cerminan tindak gerakan terpecah, bersihkanlah noda busa semua. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menapi dirimu bermuka. Bersatulah semua seperti dahulu. Penampilan yang menarik sekali tentunya dari Chas ya. Chas, benar-benar kita sebagai pemuda, cis kita. Gue juga masih berasa muda walaupun udah jadi bapak-bapak sekarang ya. Tapi sebagai pemuda jadi tanggung jawab buat kita bersatu dan benar-benar mikirin kebutuhan bangsa ini apa sih. Dan mikir jangan cuma hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi mikirin sampai 20 tahun ke depan lo mau share apa buat generasi di bawah lo ya kan. Lo inget gak sih sempet heboh-heboh
berapa tahun lalu ya, anak zaman now dibilang asikan anak zaman dulu, anak zaman now. Padahal gue pikir-pikir, gue selalu berpikir kekacauan dari generasi di bawah kita adalah akibat dari kita yang gagal meng-cater dan memprovide mereka dengan tutoring yang benar. Iya. Ya enggak sih? Nah, gue tadi kan sempat nyinggung dikit tuh soal bokapnya Bung Cokro. Which is, gue belum pernah ketemu sih sama Om Joyo Cokro Santoso. Cuman gue gak bisa membayangkan sih apa yang ada di kepalanya dia hari itu. Ada di antara orang-orang yang akhirnya menjadi bagian dari sejarah foto proklamasi, ya kan? Maksudnya lu bisa lihat dia ada di situ. Dan kalau gak salah, beliau yang salah satu yang bergerak yang nyariin bambunya ya, bro. Bambu buat bendera merah putih yang dinaikin di 17 Agustus 45 ya. Bener ya? Betul. Usianya masih waktu itu? Bokap waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun, men. 15 tahun. Jadi bener-bener ini tuh ya, runner tuh pada masa itu ya. Wah, ini yang paling muda. Cepet cari bambu, mesti naikin buat proklamasi. Yang disuruh-suruh lah. Jadi waktu itu kebetulan bokap diminta bantuan dari Pak Sudiro. Mm-hmm. Pak Sudiro itu, ya brother pernah ketemu juga ya dengan dengan putranya. Pak Sudiro itu kakek dari Tora Sudiro. Yes. Gitu. Jadi waktu itu kan ketua harian dari Barisan Pelopor. Jadi waktu itu Barisan Pelopor itu apa, bro? Boleh cerita? Oke, Barisan Pelopor itu didirikan tahun 44. Ketuanya dulu Bung Karno. Wakilnya itu ketua hariannya adalah Pak Sudiro. Pak Sudiro. Gitu. Dulu nah Tokubetsu Si atau komandan yang pimpinan ketuanya di Jakarta itu adalah Dr. Muardi. Oke. Gitu. Nah, waktu Bung Karno menjadi presiden tahun 45, yang menggantikan ketua umumnya adalah Dr. Muardi. Pak Sudiro tetap menjadi ketua harian. Nah, kenapa didirikan itu? Waktu itu Bung Karno ingin ada pemuda-pemuda yang bukan hanya ahli dalam berperang gitu ya, tapi juga dalam ideologi kebangsaan dan nasionalisme dalam jiwanya. Makanya mereka ada kursus-kursusnya. Nah, yang ngajarin kursus-kursusnya bokap itu, yang bokap ikut kursus waktu itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar Dinata, Dr. Muardi, itu pahlawan nasional semua, bro, sekarang. Otista tuh ya, iya. Otista. Dan itu juga hilang, Otista juga hilang. Dr. Muardi kan sempat hilang juga, sekarang kan sampai sekarang jenazahnya gak diketemukan. Okay. Diculik oleh komunis tahun 48 gitu. Wow. Jadi mereka tokoh-tokoh yang bokap pernah langsung dapat kursusnya, bayangin kalau kita kayak kuliah, dosen yang ngajarin mereka, bro. Webinar tuh ya, iya kan? Sekarang webinar. Webinar ya, gitu kan. Yang lu gak zoom, lu zoom gitu ya, zoom. Tapi yang jadi apa narasumbernya itu Bung Karno, Bung Hatta, lu bisa bayangin ya. Aku 10 pemuda. Jadi itu, jadi waktu itu didirikan itu ya bokap gue salah satu yang ikut. Karena bokap dari dulu tuh kenal Dr. Muardi, dulu di Kepanduan. Dulu Dr. Muardi itu ketua KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Jadi bokap dari situ ngikut selalu dengan Dr. Muardi. Nah, waktu kejadian tanggal 17 itu bokap diminta sama Pak Sudiro pagi-pagi itu di rumah Bung Karno untuk membantu Pak Suhut untuk mencari bambu. Sebenarnya ada tiang di situ, tapi menurut karena tiangnya dua, karena dulu kan bendera Indonesia dengan bendera Jepang. Iya, harus ada bendera Jepang. Ya, ya. Nah, apa Pak Sudiro itu nggak mau. Jadi yaudah kita di tempat yang lain di depan gitu ya. Nah, kita tancepin bambu aja di situ. Nah, jadi bokap membantu Pak Suhut mencari bambu di belakang rumah Bung Karno. Nah, setelah itu setelah Pak Suhut mencari dan dapat. Nah, Pak Suhut itu bilang ke bokap lah waktu itu ke ayah, Mas, itu Mas Tio, coba ke Pak Sudiro tanya di depan bambunya satu apa dua gitu. Nah, akhirnya bokap yang menanyakan, Pak, ini bambunya satu apa dua? Satu aja katanya. Ya udah, akhirnya bokap, karena waktu itu masih bingung ada bendera Jepang betul, juga apa enggak. Betul gitu. Nah, lalu setelah itu bokap menyerahkan bambu itu ke Pak Suhut. Lalu Pak Suhut lah yang mengorek sendiri tanah dan menancapkan, dan ujungnya tuh dipakein apa kayak golok lah ya, untuk menarik buat talinya untuk bisa naik ke atas dan lain-lain. Dan itu sangat sederhana sekali. I see. Jadi dan sampai detik ini Pak Suhut belum jadi pahlawan nasional. Nah, itu tugas kita semua nih sebagai generasi muda, harus ngerti tanpa mereka-mereka ini nggak ada, men. Jadi tanpa ya oke, maksudnya kita udah pasti tahu Bung Karno dan Bung Hatta, mereka yang membaca, tapi di belakangnya itu, tapi di belakangnya ternyata ada IO-nya tersendiri. Nah, IO-nya itu tadi kayak gue bilang nih, ada yang nyiapin mic nih, ada yang nyiapin meja, ada yang nyiapin semua. Itu ada juga pada masa itu, dan itu adalah mungkin tiba-tiba ada gitu kan. Dan itu adalah Barisan Pelopor, bro. Jadi yang banyak masanya waktu itu sekitar 1000 orang yang hadir di pembacaan teks proklamasi, memang ada dari PETA, terus ada mahasiswa-mahasiswa dari Perapatan 10 gitu ya. Itu kebanyakan kelompoknya Syahrir gitu ya. Nah,
yang terbanyak itu adalah barisan pelopor. I see. Gitu, karena barisan pelopor memang cukup dikenal lah saat itu, dan yang mengurus semuanya dari meja segala macam sampai mikrofon yang Bung Karno pidatokan saat itu. Iya, iya. Yang dia membacakan teks proklamasi itu yang membantu segala macam itu dari pihak barisan pelopor. Itu yang punya mikrofon itu sebenarnya sound systemnya segala macam itu namanya Pak Gunawan. Oh, gue kira pasti Awan. Itu itu namanya Gunawan. Pak Gunawan. Dia vendor. Dia SPI memang, bukan. Jadi dia memang punya toko gitu ya di daerah dekat Salemba. Dia punya toko sound system di sana. Nah, kebetulan dia ini masih jauh, adalah guys. Masih saudara dengan Pak Sudiro. Jadi waktu itu Pak Sudiro bilang, ya udah kesini aja deh, gue minta pinjem lah gitu, pinjem sound system segala. Aku kayak biasa dengar konsep pinjem itu. Iya. Jadi itu sudah lama dari zaman dari zaman Sudiro ngasih riders ya, riders, counter riders tuh. Iya. Jadi dia pinjem, dan itu Pak Gunawan kan dengan ada beberapa staffnya lah ya, untuk bawa naik mobil, bawa segala kru-krunya itu bawa ke rumahnya Bung Karno kan, dari Salemba ke Pegangsaan Timur. Wow. Nah itu waktu perjalanan. Tunggu, harusnya kan proklamasi bukan di situ kan tadinya kan? Awalnya di Ikada. Ikada, lapangan Ikada atau lapangan Banteng yang kita kenal betul, sekarang. Betul. Cuman betul. Karena situasi kurang kondusif, akhirnya dipindahkan. Pindah ke rumah Bung Karno. Rumah Bung Karno. Nah akhirnya. Pakai WA grup tuh. Iya. Kode-kodean aja tuh nyampe tuh. Ya kan? Betul. Dan kita udah pakai WA aja karena masih suka telat ya. Yes. Oke, dan itu makanya setelah dia jalan mobil itu sempat ditembakin bro, karena kan ada beberapa pasukan. Pas bawa sound system. Iya. Tuh Melody X. Sesulit itu. Gila ya kan? Sesulit itu. Tuh, lu sekarang gokil kan lu, mau ini tinggal telepon vendor. Pada masa itu ditembakin men, vendornya bawa barang ditembakin. Gitu pas. Hujan air dulu, hujan peluru. Hujan peluru, kita sekarang hujan air aja protes. Iya, kadang kalau hujannya berhenti kan. Makanya kita harus memberi apresiasi lebih buat para teman-teman vendor ini. Bahkan pada zaman masa perjuangan aja udah ada. Lu lihat tuh. Gak ada mereka, gak ada proklamasi. Emang Bung Karno mau teriak-teriak, gak mungkin ya kan harus ada mic-nya. Karena kan rumah Bung Karno itu kan halamannya besar banget. Jadi gak mungkin dia teriak-teriak ngobrol gitu ya tanpa ada mikrofon. Benar. Nah terus kedua, ini tugas kita nih. Contohnya beberapa teman-teman yang dari pemusik dan lain-lain. Problemnya tahun 60-an itu sempat mikrofonnya itu diserahkan. Jadi ada tiga yang terpenting dalam proklamasi. Yang pertama itu adalah teks proklamasi. Lalu kedua bendera pusaka. Ya, jahitan Ibu Fatma. Nah, yang satunya lagi ada sebenarnya mikrofonnya. Mikrofon yang dipakai. Yes. Rencana itu tiga-tiganya itu akan ditaruh di Monas, Monumen Nasional. Akan tetapi waktu itu Pak Gunawan itu, ini kebetulan saya dapat informasi dari keluarga Pak Sudiro gitu ya, karena berkomunikasi, karena kan saudara kan, family. Itu diberikan kepada Menteri Penerangan saat itu, lewat dirjennya dan lain-lain. Tapi setelah itu hilang. Aduh. Sampai detik ini nggak ada tuh mikrofonnya kemana, kita nggak tahu. Nah itu sebenarnya tugas kita buat mencari itu sebenarnya bro, karena itu sangat penting. Di mana? Mereknya apa? AKG bukan? Nah itu AKG mungkin kita bisa provide. Iya. Itu salah satu yang penting juga, karena tiga item itu yang terpenting. Yang sebenarnya sangat berpengaruh buat sejarah kita, bangsa kita. Kalau teks proklamasi aman dong. Sudah aman. Aman. Bendera kan juga sudah ada. Bendera kan aman. Bajunya Bung Karno yang dipakai gue pernah lihat. Iya kan. Sendal dan sepatu juga. Pecinya juga ada ya. Pecinya juga ada, udah pernah lihat. Cuman mikrofon tuh. Mikrofon. Tuh Melody X. Sedih kan, kita tuh memang suka digituin. Dari dulu kita. Makanya kita harus berjuang supaya kita mengambil tempat tuh. Mengambil tempat sih. Enggak, maksudnya kita harus sadar bahwa kita tuh berharga di sejarah perjalanan bangsa ini. Gitu. Dan semua anak-anak muda, bro, saat itu. Semua anak muda. Semua tuh kebanyakan anak-anak muda. Jadi enggak ada tuh yang umur-umur gua nih, kayaknya gua udah termasuk tua mungkin pada masa itu. Iya. 27-an udah masuk tua lah, betul. Pasti di bawah 20 semua kebanyakan atau 25 di bawah 25. Dan kayak misalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman misalnya. Kan kita tahu sekali ya patung-patung beliau di mana-mana gitu ya, nama jalan. Waktu beliau menjadi Panglima TNI, itu umurnya masih 29 tahun. Wow. Seumuran Vicky. Ya. Udah jadi Panglima besar. Jenderal. Strip 5 ya? Iya, sekarang kan bintang 5. Bintang 5 ya? Gitu. Wow, 29 ya? Iya. 29. Lalu kayak TB Simatupang dulu. Dia iya kan, nama jalannya banyak tuh. Nama jalan. Iya kan? Nah, beliau dulu sempat menjabat sebagai kepala staf angkatan perang. Itu setingkat Panglima TNI lah, I see. Karena membawai kasat, kasau, kasal kan.
Beliau waktu itu umurnya sebagai kepala staf angkatan perang masih 31-32 tahun. Gila. Gue 29, pulang manggung masih gak jelas tuh. Iya. Banyak minum biasanya. Belum bertobat lagi kan. Aduh, ini 29 udah jadi staf ahli, udah jadi pemimpin. Ada yang lebih gila lagi bro, ini... mungkin kita tahu namanya Slamet Riyadi, kalau teman-teman orang Slamet Solo atau pernah ke Solo, ada patungnya besar tuh di nama jalan Slamet Riyadi. Slamet Riyadi juga waktu itu berjuang itu dari tahun 45 itu agresi militer segala macam itu dari umur 18 tahun. 18 dan membawahi 500 pasukan. Wow. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman anak-anak muda umur 18 sampai 25, percayalah, gak ada yang meremehkan kamu karena kamu muda, tapi kamu harus juga punya intelektualitas yang cukup supaya ngerti perjuangan kamu mau dibawa kemana. Weh gila! Hah? Melodiax? Gimana? So, kayaknya kita sebenarnya masih pengen ngobrol panjang banget ya, tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjutin lagi obrolan kita. Cuma, mungkin terakhir ya bro, apa tuh? Gua nah ini kita kasih sekalian closing statement dari Bung Cok. Terakhirnya tuh buat kita tuh generasi muda, kita harus tahu bahwa Indonesia itu tuh didirikan karena anak muda. Dan kita harus bangga, seluruh dunia yang merdeka karena perjuangan darah dan air mata itu Indonesia tahun 45. Dan kedua Aljazair, lalu setelah itu Vietnam. Yang lain itu nggak ada. Yang berjuang ya? Yang berjuang. Yang lain kebanyakan mungkin dihadiahkan atau sudah waktunya sesuai perjanjian. Atau mereka menjajah gitu kan, kan kayak Amerika menjajah, kan ya. Menjajah gitu ya, kan, ya, kayak ya. Australia kan juga menjajah gitu, mereka bukan mereka datang, kalau kita mengklaim tanah, kalau kita kan benar-benar tanah kita gitu. Nah ini nggak ada di dunia, kita yang pertama. Makanya kenapa dulu di era Bung Karno, Bung Hatta itu luar negeri semua respect sama kita, dalam one of a kind, salah satunya dengan music. Musiknya juga mereka sangat menghargai, makanya Bengawan Solo dan lain-lain. Kalau kalian ke Rusia, kalau kalian bisa main ke Rusia gitu ya, di sana lagu-lagu Indonesia itu dinyanyikan dengan bahasa Rusia. Kayak Rayuan Pulau Kelapa segala macam itu, supir-supir taksi pun mereka pada bisa nyanyi lagu. Kalau di sana ada nama jalan atau nama gedung dengan nama Soekarno kan, kalau gua enggak salah. Masjidnya dengan Masjid nama Soekarno. Biru ya, Masjid Biru Soekarno. Jadi ya itu berkaitan dengan politik lah. Tapi kembali lagi, dulu masyarakat Rusia diharuskan bisa budaya Indonesia saat itu. Makanya lagu-lagu Indonesia dulu dinyanyikan tapi dengan bahasa Rusia gitu, bahasa ya Rusia. Itu lagu-lagu kayak Rayuan Pulau Kelapa, lagu-lagu Kroncong dan lain-lain. Itu orang-orang dulu tuh bisa menyanyikan lagu-lagu itu di Rusia gitu. Makanya tuh ya, sekarang tugasnya kita nih, kita mau hidup dalam sejarah atau kita mau membuat sejarah itu sendiri. Mengambil bagian sebagai history maker buat sejarah. Oke, dari Bung Cokro, dari Bung Vicky. Bung Vicky Vittorio. Apa nih? Closing statement. Pendek aja mungkin kalau menurut gue sebagai anak-anak muda, kita saatnya, kalau misalnya kita lihat dari zaman dulu ya, gue yakin semua mereka melakukan itu semua bukan pikiran, oh gue mau viral, gue mau terkenal, tapi simply gue mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa gue. Dengan yang misalnya tadi yang dengan punya sound system, gue kasih ini buat bangsa gue. Excellent dengan apa yang kita kerjakan. Tadi bokapnya Cokro cari bambu, gue yakin dia akan pikir bambu mana nih yang terbaik, apapun itu. Semua gak ada tuh kan pikiran. Yang cocok bisa bertahan berdiri sampai gitu. Dan semua pasti gak mikiran, bro jangan lupa tulis nama gue ya, gue nyariin ini. Tapi gak semua pikirannya kan hanya untuk ya. Gak harus tampil di depan gue. Gak harus tampil di depan. Tapi sebuah kehormatan dia bisa hadir di sana aja udah sebuah kehormatan. Itu yang menurut gue kita perlu banget punya mental itu lagi sih. Wow. Dan gue nggak merasa juga paling hebat di sini, masih banyak harus. Dan kita mengajak. Kita mengajak. Mari sama-sama. Karena antara dia tanpa batas. Iya. Ya kan? Dan tanpa bermaksud menyindir apa-apa, malah gue pun sangat selalu menegur diri gue sendiri. Ya ini suatu yang kita pasti bisa lakukan bersama lah. Kita bangsa besar, jangan pernah mikir kita bangsa kecil. Mari kita maju bersama. Keren. Berarti mental kita harus jadi mental pemenang dan mental juara. Mental mental bukan mental yang dijajah gitu, tapi kita jadi mental orang yang merdeka. Nah paling kalau dari gue, thank you banget buat Melodiax yang sudah mau nonton ini. Agak beda pasti kan emission kali ini. Beda banget sih ngebahasnya, berat banget. Sebenarnya gak berat guys. Ini sesuatu yang harus kita bicarakan sehari-hari karena kepemudaan dan keindonesiaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan buat gue, musisi, lu punya tanggung jawab besar buat mengedukasi. Karena memang kenyataannya musik adalah cara paling mudah buat mengedukasi orang. Supaya orang bisa terima dan lu bawa pesan melalui musik lu. So gue berharap semua yang nonton Melodiax yang berkarya, kalian bisa share karya kalian dan bisa jadi sesuatu yang berdampak baik buat bangsa Indonesia. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ya. Bakalan terus ada yang terbaru di M-Station ini dan Melodia Musik Online. Jadi jangan pernah hentikan jempolmu untuk menekan-nekan tombol-tombol itu ya. Akan selalu di-update. Sekali lagi thank you banget Vicky Vittorio, ada Bung Cokro, Beril Kumahua, dan juga ada Chas.
signing out. Thank you. God bless you. Suatu sikap ini ceria.